Halo, jumpa lagi bersama saya Gio. Dalam kesempatan kali ini kita akan pergi ke suatu tempat bersama teman ya. Kebetulan dia sedang berangkat dari rumahnya menuju ke sini dan kita akan bersiap dulu menyiapkan alat-alat yang akan dibawa ke lokasi dan kebetulan teman saya ini memiliki profesi yang sama dengan saya. Oke. Kita persiapan dulu untuk alat-alatnya ya. Nah, saya membawa kantong kecil aja yang seperti ini. Kita persiapkan juga tang untuk memotong. Oke. Lalu obeng multi ada satu nih ya obeng multi. Kemudian obeng kembang juga saya harus bawa dua karena dengan harus bawa dua karena satunya lagi akan dipakai oleh teman. Kita ambil alat multimeter juga untuk mengecek komponen apa lagi ya? Ada yang kurang ini. Nah, ini dia. Ini mohon maaf ya pencahayaan di ruangan ini lumayan gelap karena ya tidak ada lighting di sini. Obengnya kemana ya satu lagi? Nah, bawa tang juga ya ini buat jaga-jaga kalau ada yang harus mesti dicabut. Di tempat markas saya lebih parah ya. Karena malas untuk membereskannya, entah itu karena saya kebluk. Mungkin ini cukup ya alat-alat untuk menemani saya dalam perjalanan. Oke, ada obeng multi, kemudian ada tang untuk memotong, ada tang biasa, ada obeng 2 unit, obeng kembang, lalu multimeter juga saya bawa. Oke. Nih, sorry bro, tempatnya lumayan berantakan karena saya malas untuk membereskannya. Oke. Ini tas of the legend karena kemanapun saya membawa tas kecil. Bukannya saya profesinya rentenir atau kredit karena ya gitu. Lebih efisien dibandingkan kantong kresek atau kantong yang gede ya. Saya khawatir kalau pakai kantong yang gede, nantinya saya dianggap mau minggat dari rumah. Nah, ini cukup ya. Ya. Susah ini. Nanti kapan-kapan saya buatkan remote untuk nutup sleting kantong. Ya. Itu. Mohon maaf juga untuk belakangan ini saya jarang bikin video karena belum sempat ya. Nah, ini masih belum kegarap juga. Oke, sekarang saya sudah siap untuk berangkat. Namun ada satu teman lagi yang belum nyampe sampai sini. Kita tunggu saja di sini sambil duduk ya. Mungkin jaraknya sih lumayan dekat, cuma kalau di kita itu ada kebiasaan ngaret ya. Jam terbang ngaret. Oke, udah 1 jam saya menunggu, namun belum ada nampak kehadirannya. Oke, temannya udah datang nih. Barusan ada nge-WA, dia itu di bawah rumah. Oke, kita berangkat saja, kita temui ya. Kebetulan di sini berisik, ada pembetulan jalan ya, perbaikan. Kita samperin. Nah, itu dia, bro.
cukup. Oh, sehat bro. Alhamdulillah. Ayo, Kak Jero. Ini dia bro. Yang udah setahun kita tunggu baru nongol. Lancar di jalan, Seth? Lancar? Kamarana nih, sampai di isian ki. Arabo ban ulang. Aduh, aduh. Mantap. Cukup mah sakit ki? Ah, cukup. Ya, sakit mangke kan ditutupkan ini yang ditumpuk. Setelan rongsok ya. Setelan rongsok. Kami kayak nges mau perlengkapan, Kak. Ya, Ki, baterai laptop. Oh, oh, bener, mantap. Plastik steel. Plastik steel. Gila, mantap, mantap. Kiri kanan, kiri kanan. Jadi kerja pulas baru tahap dasar. Nah, ini Yusef mau bikin proyekan buat skripsi ya. Mantap ini. Oke, jadi Yusef ini adalah teman lama saya dan dia kebetulan sedang menciptakan tugas TA ya. Iya, skripsi yang berjudul apa tuh? Pembangkit listrik tenaga tekanan dan suara. Oke, tekanan itu poin-poin yang tekan-tekan lah. Itu bukan nyakinjak mantan ya. Oke. Tadi sangat menyakitkan di hati kalau mengingatkan mantan seperti itu sudah ditelan oleh apa ya, oleh masa. Dan di belakang sini telah nampak sebuah apa ini box ya. Box injak-injak ya. Injak-injak. Jadi box ini nantinya akan difungsikan sebagai katakan di mana sensor piezo ya, bukan piezo, piezo ya, piezo itu mirip-mirip sebagai kicimpring kalau di sebelah. Mohon maaf ya kalau kita disatukan sudah ada konslet seperti ini ya, karena kan biar. Oke, dan ini sudah hampir setengah jadi ya, iya. Terus ada kontrolnya juga menggunakan Arduino ya. Nah ini saya. Nah jadi tujuan kita misi kali ini akan merancang ini untuk pembangkit, namun ada beberapa komponen yang harus kita cari di tempat terindah itu. Terindah bagi kita. Iya. Mantap. Nah ada beberapa, diantaranya gimana ini saya alatnya? Nah, ini ada cakup daya, okay. Ada rangkaian LCD, ada Arduino sebagai controller, ini ada tripod, bukan tripod, ini namanya potensiometer ya, buat mengatur brightness sama kontras di LCD. Ini ada ISP8266 untuk mengkoneksikan ke handphone. Mantap, jadi ini fungsinya mungkin bisa dimonitoring lewat handphone ya? Lewat handphone. Mantap. Terus ini untuk ada tampilan LCD untuk apa ini, Sam? Tampilan LCD itu untuk menampilkan hasil monitoring. Oke, jadi monitoring di mana apa tadi tegangan ya, tegangan dari arus dari piezo tersebut akan termonitoring dari LCD. Dan ada satu lagi menggunakan Android. Oke. Masih terlihat ini ya. Berantakan. Belum dirapikan. Oke, jadi misi kali ini kita akan mencari, yang pertama itu ada sebuah per atau apa ya, besot bekas. Itu nantinya kita akan jadikan bahan baku sebagai apa ini, dari piezo tersebut ya, dari apa, suara ya, dari suara. Dan kebetulan dari modul yang barusan ini kita akan dibikin dua input, yang pertama dari tekanan dan satunya lagi dari getaran suara. Nah, diantaranya menggunakan bahan dari besot atau per tadi ya, seperti itu, menggunakan ini tutup panci bekas. Okay. Bekas apa, penelusuran yang beberapa pekan ke belakang dari rongsok cinta Tasik Malaya. Mantap nih. Oke, kita sudah memakai perlengkapan. Ada karpet.
Sampai di tempat tujuan. Melalui ampere pagi. Tablet naung enggak tuh. Zaman ieu non piringan hitam ketip. Juga naik di dari ya gerana anak-anak jalur yang dari tik ah ini kita kandal tina kandal tinggi mah kandal tina eta tuh korek kondensator apa tina jen strum lauk eta kondensor calon butuh nukia na eh jangan iya nih kan. Ah, ada. Iya di. Tegadu, 100.000. Wah, tegadu. 20-an itu. Tegadu artos. Iya, bah, dilelang, bah. Oh. Seberapa ya? 2.000. 2.000, bah. 2.000. Iya, biji. 2.000 apa 5.000? Biji. Sabaraha atuh kuatenana, Pak? Kuatenana eta. Heeh. 72. Waduh, moanya. Foto saya nih, Pak Ji. Jam nama baragus. Ini nih jam eta. Waktu Rojaya eta. Cerahong iya. Waktu kuat aja. Oh, jadi susah wae Pak Haji.
ya benar nomor beda nomor beda pabrik gitu. Jadi cuaca rubahnya beda-beda. Jadi si jam itu cenah ini jam di benteng ya di Cirahongnya ya waktu. Ya waktu benteng. Waktu benteng. Ya waktu di bentengnya itu di waktu di Banjar ya cenah. Berarti setiap jam itu beda-beda. Iya jam Tasik berarti. Mantap. Yang 50 nih ada alat seperti ini bro. Apa tadi yang kar itu mekanik nam supaya ah iya mah mekanik kehadirannya kali merobek. Pakji beli pakji ke mana pakji? Saya menemukan barang yang saya inginkan. Bah, 20. Gila. Ada berapa peralatan antik? Apa lu? Iya, kalau mbak ada sok resep ke dia mah bari hurui gini kan bari sok hurui pagi ya sama pagi spionnya putuh amon aku hah? Amon aku gemut amohan bener buat mungkin betah ke dia mah resep pagi kan tinggal bisa-bisa tiap minggu kasih ya orang? Karung? Hah? Karung? Nanti? Bisa di karungan? Itu? Lantai dia sepuluh teplong. Salon asim tuh karena bahas itu. Oh, jing salon kita mah. Itu udah salon. Oh, benar. Benar. Benar uang kok. Oh, benar abah mah bager euy. Tapi sakit tuh, Yos. Awak rumah rebu deui. Ah, tolong saya kan rumah rebu. Keluar di karungan we. Oh, dia karungna. Rumah rebu deui dia. Kira. Abah 20 bisa-bisa wae atuh Abah. Kela Abah. Emang kudu ke Korea heula. Ieu data nampa di taun sabaraha ye? Tahun 2008. Naon eta kok? Bapak Jung ngak baik Bajung. Ari Bang baru dateng. Parik nikna teh kadari ieu nya Mbah Ero. Bos bayar nanti. Heeh. Lah. Jangan suling. Deha dewa ayah kan ik bongkar apa sih nama ayah letik man. Ternyata gitu iya teh kaset tukar itu geningan ini teh teras elektronik
Oke, kapan-kapan deh Pak Haji. Heeh, kemun ka dieu deui. Kalian udah diharap. Oke, berarti petualangan di tempat benteng ya. Nah, dapat calon dua, spare part Vespa. Spare part Vespa, dan kita akan melanjutkan perjalanan di Tokyo Koperasi. Koperasi ya. Oke. Dan langsung saja menuju ke lokasi. Komplek kok oh, tadi ya cuma nah ditunggu sebentar. Iya ya. Nah stadion. Pulang sekolah langsung ke dia. Oke, untuk pencarian di daerah mana itu kan? Stadion. Stadion ya, Galu. Dikarenakan barang di sini kosong ya, jadi kita akan berlanjut ke tempat yang ketiga ya di daerah koperasi. Ini barangnya hebat, jadi sama kok latar. Thank you.
suka kacang survei. Sampir lah ya. Raya lengkap tuh dia. Kobra, oh film Kobra, film Bari Prima, apa orang? Bari Teroris Komando. Selongsong kamera. Lensa. Lupus anjir, film tahun 80-an lupus. Raya. Kudu kadi deui ya. Lu isu ke dia dan yang kan teret Pulau Putri kita saat ini berada di tempat rongsok yang ketiga namun tidak menemukan barang yang kita tuju ya. Jadi karena akan tutup karena di sini sudah tutup ya kata non kata bos kata bosnya rongsok. Besok maksudnya besok bisa buka kembali dan kita akan melanjutkan ke tempat yang keempat ya, rongsok Cijantung. Rongsok Cijantung. Oke. Itu besar. Kita paling gaya sama rahang. Iya. Teh ayah di rongsok teh jadi kan.
dia mah ke karang euy. Heeh, ka jalan ieu leuwih ka karang tapi. Wah, mantap, weh. Araya itu. Ih, jadi mah lengkap. Ayo dari piringan hitam coba. Mah langki. Langki. Ayo mah dari di sini. Mana nanti? Sudah di mana wae? Aya pagi. Ayo mah besok di Tasik pagi. Salah kunci kebutuhan. Oh, oh, lampu iya ya. Lampu duduk. Ini apa lagi? Ini peran kipas angin. Bongkar, bongkar, bener lagi. Oh, ya. Penuh biasa. Ini. Kayaan tutup kenapa Ji? Oke, sore ini kita telah telah selesai mencari barang-barang di empat rongsok yang telah ditemui. Ya, dan sore ya udah sore ya kali ini. Ya. Dari siang baru selesai pukul 5 ya, ada ya, pukul 5. Dan perjalanan kali ini sangat melelahkan karena lumayan keblek sekali. Nah, ini dia beberapa barang yang telah kita dapatkan dari piknik. Vespanya mah bukan ya, dari rongsok.